Oke, aku mau nyoba ini, guys. Namanya Mamoto. Mamotor dari Lisgo. NFC ini serba apa namanya? Serba sensor, serba pakai remote ini ya, guys. Coba kekuatannya. Ini kalau dinamonya cuma 400. Cuman dia memakai baterai lithium, guys. Menyalakannya dia pakai ini, cuman pakai tekan satu kali. Enggak pakai kontak ya, guys. Ini lah, guys. Oh, ya. Oke. Kalau matiin juga hanya pakai itu ya, guys. Kita let's go. Kekuatannya berapa? Apa bener cuma 25? Lah iso anu ketemuan kono ya. Ya? Lah iso ketemuanku. Oke, di P dulu, guys, ya. P dulu. Ngek. Enggak bisa ya, guys. Oh, ini ada ready-nya, kalau direm enggak bisa, guys, ternyata. Oke, Mas Sugeng, terima kasih. Langsung pakai speed-in di iki mode. Ini speed piro rek? Oh, Eco. Oh, cuman 2, SPO sama Eco. Eco itu santai. Ya wis. Kita coba muter. Kita muter ke mana? Sini ya. Oke. SPO itu apa ya? Ini pokoknya tulisannya. Loh. Ada sensornya ya, guys. Eco. Itu di apa ya namanya ya? Ada sensornya kecepatannya atau apanya ya? Apa gasnya terlalu anu ditekan ya? Oh. Sensor dia. Sekarang tak ganti mode SPO coba. Namanya terprotek. Terprotek apanya nih ya? Ini geser kiri, guys. Nah. Eco pelan. Ekonomi. Oh, SPO itu sport. Sport, guys. Tapi kok tung-tung-tung ya? Guys. Set. Tung terus, guys. Tapi kalau nggak digas, oh, tetap bunyi, guys. Kekuatan jalan cuman 25, guys. Maksimal 25. Sport ya. Sama Eco juga sama 25 juga ready loh. Cuman dua ini nanti aku mau balik sini, guys. Mau balik sini kan tanjakan nih, kok terprotek ya. Ini hanya dari pabrik yang ngerti. Jadi kalau kita di mana itu tahu dia. Tapi nanti kalau sudah dijual bebas, untuk GPS-nya nggak ada nih. Nih, Eco pelan tanjakannya. Sport kenceng harusnya ya. Oh, cuma 18. Coba aku mau balik pakai sport. Nah ini di info ya, guys, ini dinamonya memakai dinamo 400, kalau baterainya 48 volt 16 ampere. 16
coba muter sini aja. Tak langsung pakai spot saja. Loh, terprotek dia. Mana ya? Ini spot sama iku kok sama kecepatannya ya? Enggak bisa. Nah, diturun, naik, ini langsung spot loh tadi Eko. Sama. Kok enggak ada perubahan? Nih. Oh. Oke. Sekedar info ya guys, ini motor ini masih tes saja, diprotek dari pabrik, jadi nggak bisa dipakai kenceng, maksimal hanya 25 km/jam. Di sensor terus. Ini bisa pakai kartu NFC dan ini tidak pakai kontak, hanya pakai remote, semuanya serba remote, buka jok aja pakai remote ini guys. Ini sudah spot ini. Aku 280 kilo. Ya. Berarti memang segini. Enak. Kalau jalannya enak ya. Empuk, cetoknya empuk. Dan kayak motor laki. Ini tanjakan toh ini. Nih. Kuat, pelan tapi kuat, guys. Nih. Tapi terprotek ya. Nah, untuk sekop depan enak, untuk setir enak, untuk depan juga enak, tak pijakannya. Halo Mas Bro. Gimana nih? Penjualannya? Ya lumayan. Ada. Lumayan. Apa namanya? Kenapa nggak pernah kelihatan di fitness? Kadang pagi, kadang sore rawame. Beda-beda terus di bawah. Apa punya toko? Punya toko nih? Dari pabrik, masih dari pabrik nih, masih tes. Apa punya series ini? Lisgo. Oh Lisgo. Enak ini Lisgo. Ini serba serba remote. Buka jok aja pakai remote, tapi baterai lithium. Ini berapa jarak tempuhnya nih? Ini jarak tempuhnya 60. 60. Tapi karena masih diprotek dari pabrik, jadi cuman kecepatan 25. Oh, 25. Spot spot sama yang pelan sama eco itu sama. Tapi kuat, nanjak kuat. Sudah ya, Bapak enggak karena ambil. Udah. Aduh, oh. Yang anu, let's go dah. Let's go. Ya. Let's go apa? Saya dulu dari sana. Lisgo apa itu ya? Cucu saya sering bawa. Oh, Lisgo L1. Enggak ada speednya, itu cocok untuk anak-anak. Ya. Kalau ada speednya kadang-kadang pakai kencengan. Ya, kencang biaya. Iya. Waktu ini aku sempat jatuh di sana, di sebelahnya Adam Jim dulu. Di dek sama kurir. Pas pakai yang motor Lisgo yang bisa 100 km/jamnya. Mulai tak pakai kenceng, gini langsung si kurirnya itu langsung belok. Aduh aku. Oh, sini nih. Oh. Kedengaran ya, itu jelek itu. Iya. Enggak kedengaran. Enggak lewat. Enggak denger. Dengar dia. Ya. Motor kan kedengaran ya. Kedengaran ya. Orang belum terbiasa soalnya orang-orang. Iya, belum terbiasa. Ini udah terbiasa kayak di Jepang nih Pak ya. Heeh, iya. Anda saya enggak pernah lihat di fitness. Kadang pagi. Kok enggak ada orangnya. Kadang pagi, kadang sore, siang lah wis. Sampai malam dah? Sore. Sore. Ya, itu dah sore, kadang malam jam 7. Sore ya. Merawame. Ya ramai anak-anak. Ya, saya nyoba ini dulu. Ya. Oke. Okay. Iya. Nah. Ya kan terprotek lagi. Kalau gesernya tidak begitu keras ya guys, cuma tek 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 tek. Tapi ini loh kalau jalan diprotek terus bunyi tung tung. Tak kirain kalau melebihi kecepatan, ternyata terus santai begini. Biar nggak ngantuk ini guys. Ada tung-tungnya.
Nah, biar aku tak lepas kalau jalan gini ya tetap tungtung. Ini padahal nggak ngegas aku. Kalau berhenti baru dia berhenti, guys. Sekarang jalannya ini loh, biarpun pelan kuat, tetap kuat, guys. Oke, enak pol enggak sini aku. Tidak ada orang, guys. Tenang, guys, tidak ada orang. Oke, sudah nyampe, guys, ini bodinya ya. Wih, mantap. Talie dulu, guys, talie deh. Iki mateinine pakai kunci ini, guys. Jadi matiin pakai ini. Tadi nyalainnya juga pakai ini. Sekarang matiin juga pakai ini. Tetet, nah udah mati. Ntar tak ajari cara buka joknya juga. Oke, enak. Jadi skoknya gede, empuk, terus agak miring masangnya, jadi enak ya. Terus bannya juga 75, tapi 10-an 75. Remnya cakram depan, belakang tromol. Semuanya serba elektronik, serba pakai tombolan, pakai NFC, terus pakai protek. Kecepatanmu berapa? Kalau bahaya dia akan ting 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 gitu. Oke?